Muhammad itu apa? Wujudnya Allah. Kan? Maka kalian apa? Kalian mengatakan la. La ilaha illallah itu Muhammad Rasulullah itu, cuba kita ambil kalimat. Ha, kalimat ini. Kalimat apa ini tu? La ilaha illallah tu. Ha, tengok, cuba dengar baik-baik. La ilaha illallah tu zat. Muhammad Rasulullah itu sifat. La ilaha illallah itu nurnya Allah. Muhammad Rasulullah itu nurnya Muhammad. La ilaha illallah itu apa? La ilaha illallah itu hakikat Allah. Muhammad Rasulullah itu hakikat, hakikat Muhammad lah. La ilaha illallah itu batin. Muhammad Rasulullah itu zahir. La ilaha illallah itu ruh. Muhammad Rasulullah itu jasad. Maka yang tinggal apa lagi? Allah Muhammad. Ha. Betul tak? Gitu. Kalau buka ahli susah. Ha, jadi kalian tu kena apa orang kata faham masing-masing. Maknanya yakin tu masing-masing. Kalau belum yakin, lanjutkan terus. Ha, jangan berhenti pula, lanjutkan terus. Siapa yang berhenti, makanya rugi bagi dia. Subhanallah. Ya. Faham tak? Ha? Faham tak, Mak? Ha, jadi tu makanya tu. Ha, jadi kita ni belajar sebab tu kita ni kena sepatutnya belajar mengenal Allah dulu, baru pergi Islam, baru pergi akidah. Ha, ini Islam dulu, lepas tu akidah, sampai itu je. Lepas tu tasawuf atau ihsan dia tak pergi. Ha, jadi macam mana tu? Ha, itulah zaman sekarang ni. Jadi rugi bagi kita. Kita apabila dah mengenal, kan, maka kita tu menyedari, memahami, mengetahui. Ha. Ada. Ha. Walaupun Muhammad itu telah nyatanya Allah, maka kalian tidak boleh apa? Bertuhankan Muhammad itu. Apabila kalian bertuhankan Muhammad itu, maka banyak yang jadi syirik. Sebab apa banyak jadi syirik? Pasal semua mengaku je. Ha, bertuhankan pada makhluk. Ha, itu makanya itu. Ha, pasal apa jadi macam tu? Pasal tidak menyedari, tidak memahami, tidak apa, mengetahui. Tengok gurunya mengajar macam mana. Allahu Rabbi. Faham tak? Betul tak betul? Betul tak betul ni apa cakap ni? Ha. Ini bukan pakai akal. Kalian yang pakai akal. Abah cakap kalian pakai akal. Betul tidak Allah bagi kita ni? Betul ke guru kita ajar ni? Ha, nampak? Faham tak? Ha, jadi macam tu. Itu ceritanya. Allahu Rabbi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa-apa pun kita perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah ataupun Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana. Ha, cuba kalian tengok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, ataupun asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang dah belajar dia faham, itu pun boleh, ataupun la ilaha illallah Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Maknanya hamba dan rasul, rasul Allah. Nampak? Boleh dua-dua pun boleh. Ha, gitu orang dah betul-betul apa ni, hadam. Hadam dalam ilmu tasawuf atau ilmu ihsan. Okey, ha, gitu. Apabila kita dah sampai betul-betul kita tu jadi baik-baik, bukan nak suruh jadi wali, bukan nak suruh jadi apa ulama, aulia, bukan. Kita nak jadi baik di sisi Allah. Kan? Itu je. Apabila kita baik di sisi Allah, Allah sendiri yang memberi
kewalian itu. Pasal apa? Sebab apa? Sebab dia dia apa? Dia mengasihi kita tu. Ha. Ha, sebab tu bila kita belajar, kita kena ikhlas tu ada. Kalau kita tidak ada ikhlas belajar, maka tak ada guna kita kita belajar tu. Ha, tapi percayalah. Semuanya apa? Iradat Allah. Allah berkehendak. Ha, itu ada sifat 20. Sifat 20 tu ada daripada sufi. Sufi yang susun tu, yang dah sampai makam-makam tu. Ha. Faham? Semalam apa abah abah cerita? Makam yang paling tinggi tu makam apa? Ingat? Ada semalam kan? Makam apa? Ha. Ada ingat tak? Makam apa paling tinggi? Jadi tu. Ya. Kita kena faham ya. Makam yang paling tinggi itu adalah kuncinya. Kuncinya apa? La ilaha illallah. Itu kuncinya. Kunci kena faham benda-benda. Cuba faham. La ilaha illallah. Jangan sambung Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah tu. Ha? Nafi dan isbat. Nafi dan isbat balik. Tiada yang ada hanya Allah saja. Kenapa kita kat dunia ni kita nak sombong? Ya, sebab pasti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah. Jadi itu belajar untuk individu. Abah ajar ramai macam ni, tapi individu masing-masing yakin masing-masing. Yang mana tidak yakin, lanjut terus kita akan itu. Ya? Kita nak jadi baik, bukan nak jadi nak kata nak sombong, nak kutuk orang ni kutuk orang. Kalau orang ada yang orang belajar makrifat, kutuk orang ni kutuk orang itu, maka itu bukan belajar makrifat. Tak sampai makrifat tu. Orang yang bermakrifat itu, dia dapat inti, dia dapat buah hakikatnya itu. Hakikat tu jadi apa orang tu? Ha. Jadi hamba abdi pada zatnya Allah, hamba abdi pada Allah. Maka apabila bila kalian mengetahui Allah tu siapa, ya, zatnya siapa tu, ha, lepas tu sifatnya siapa, makanya kan bagus, kan seronok tu, ha, kan? Dan terus je, jangan dah tahu siapa-siapa, kita dah tak ikut syariat Nabi, itu salah. Apa-apa pun kita kena pegang syariat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana apa yang Rasulullah hajar itu semuanya daripada Allah. Dan kita dah cakap tadi apa? Nyatanya Muhammad itu adalah Allah. Ha, makanya tajallinya Allah itu dekat Nabi Muhammad awal tu. Yang betul-betul kedatangan Islam tu siapa yang bawa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tinggalkan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi dekat diri kita tu, kenapa menyambung dengan Rasulullah? Kerana hakikatnya Muhammad itu. Nyawa kita tu berdiri kerana nyawa Nabi Muhammad. Nyawa Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Kekasih Allah itu siapa? Muhammad. Hakikatnya Muhammad itu. Ya. Sifatnya Allah. Muhammad tu sifatnya Allah. Ya. Betul? Ha. Gitu cerita. Allahu a'lam. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah mudah-mudahan ya. Ya, abang doakan kalian tu ya, supaya Allah memberi taufiq dan hidayah, dan memberi apa ni, pengetahuan, memberi pemahaman dengan luar biasa sekali. InsyaAllah mudah-mudahan ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan.